Aska, lele ya, nasi ya, nak pergi kuliah, aku hari lah jam berapa, aku telang bel, aku. Jadi je, aku kena baju je nak. Jadi aku jam lah, kena capuk lah kan, awak dia berjalan kan. Oh ini aku kuliah kan, tahu-tahu sama-sama tahu aja sekarang kan, awak sama-sama orang kaya, sama-sama orang mampu kan. Walaupun ya beasiswa pun tak dapat awak kan, jadi kan dia pula ya awak tinggal di rumah saji, harus mana-mana kini awak kuliah. Iya betul mana gitu cik tu mati awak sama orang kampung kan awak kuliah kau harus suana-suana kuliah untuk merubah kehidupan awak selanjutnya supaya awak tu tidak diburukkan di orang tua kan awak harus merubah dari keluarga awak. Ya apa ya ni? Kenapa? Kan kita beda kelompok. Oh iya, aku sudah masih culun itu ya. Aduh, udah culun, miskin. Hidup lagi. Halo, woi, gimana lo? Halo, gimana lo? Ini kawasan Lebayu depan konsen. Depan konsen mana? Di sini hutan lo. Dekat mana kosmu? Primitif. Gimana? Ini aku serlok aja. Ya cepat ya. Apa ini kampungan? Jit, Aska, ya? Di mana ini?
Ini kan dekat dari depan masjid, jadi kami ngambil lokasinya sini aja. Apa ini? Gak bagus ini. Panas. Apa ini tempatnya gak bagus? Banyak jemuran. Ah, aku malas di sini. Udah panas. Gak ada minum lagi. Ini di kafe kan kita. Dingin, ada AC. Suasananya bagus. Kalian ini gak modern ya? Masih kampungan banget gak sih? Buat ditugas di sini. Woi Aska, lo gak dengerin gua ya? Dengerin kak. Apa dengerin begitu? Kami bertugas di sini karena kafe jauh dari sini. Kami juga gak punya. Alah, jauh apa dekat di sini? Ya kamu kan punya motor kan. Ya, kami juga gak ada motor, makanya kami ngambil di sini. Bacot kalian. Woi Tamio, ngapain kita belajar di sini? Kan gitu, karena di sini kan dekat masjid kan, masjid itu kan. Jadi ke pasaran kita tuh tinggal langsung ke sana aja. Heleh, di kafe juga ada masjid dekat sana. Kalau musolahnya ada, berhasil lagi, dingin lagi. Apa di sini panas, malas aku di sini ah. Woi, besok kalian bantu aja aku presentasi di depan kelas ya. Aku buat di kafe aja sendiri. Malas sama kalian. Oh iya, orang seperti kalian tuh gak pantas kuliah. Gitif. Oh iya, Jek. Saya buat juga rasa gara-gara kecil si baju tadi. Apa iya betul kecilnya tadi tuh? Dan dibikin yang mana? Awak kuliah kok untuk diri awak. Jadi walaupun awak kerja kelompok, aku iya sama. Tapi masa depan tuh untuk awak. Itu awak siang-siang. Siap zuhur, kok payuk lah, kok jalan kan? Semayang lo enggak?
Ismail lalu. Ada nanti? Gue lalu minta lagi, lalu mau betul lagi. Oh, iya. Oh, pas itu lu. Ke kampus kok jalan kaki, minimal naik motor lah. Bapak, kami nggak punya motor, makanya kami jalan. Sudah, aku tunggu ya di kampus, kita presentasi. Nah. Kesal banget. Kok bisa? Iya, karena kemarin aku kan layar kelompok kan sama teman-teman aku. Oh, sama orang-orang kampungan itu. Yang primitif itu. Enggak, kenapa? Dia itu apa ya? Masa dia ngajak aku di tempat yang jelek, panas, enggak berhasil lagi. Terus kamu mau? Enggak lah. Aku pergi. Aku pergi ke kafe kemarin. Bagus sih. Iyalah. Kamu jangan mau. Nanti kamu ikut-ikutan kampungan, boy. Enggak boleh, ya? Iyalah. Cak, nanti bantu aku presentasi ya. Aku malas sama dia itu. Yang kampungan tuh. Tenang aja. Apa? Terus aku lihat ada kafe yang baru buka. Iya, di mana? Itu tuh yang di sebelum kampus kita ini. Oh, yang di Simpang 4 itu. Iya, oh. Bagus. Biasa buat ngopi-ngopi. Jadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Gas, bro. Gas. Oke. Oke, oke, oke. Iya. Tau gak sih, guys? Kenapa? Cukup pahami yang buat aku. Dasar cek K-pop. Eh, kamu Rauh buat aku terdari. Elah. Kita tuh harus apa ya, harus kepada Nabi Muhammad gitu. Suci lo bacot. Ini baru kita berdua nih yang datang. Orang-orang kamu tuh pada mana? Ya kan kita naik motor. Kamu naik mobil ya? Iya lo. Yalah. Udah difasilitasi sama bokap kalau gak dipake percuma. Iya iya iya. Bentar, cewek gue nelfon. Bentar ya. Apa masalahnya, cowok? Lu ngebuayain anak orang mulu, tau gak? Beda, bener. Salah paham. Lama banget orang-orang kampung dateng ya. Terus kan? Kenapa? Iya, orang mereka jalan kaki. Apa namanya ini? Nanti bantu aku ya. Hampir. Iya. Yang kamu tadi bilang. Iya, kan kamu ahli cipik GPT. Apa? Gitu. Udah kali, gak usah dibilang-bilang nih. Nanti pas dosen masuk, kita tuh pura-pura belajar, pura-pura paham aja. Ya aman. Siap-siap. Saya ikut kenal gue. Hai Edi, datanglah ke Edi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai kampungan, baru datang ya. Capek jalan, mendaki bukit. Berisal. Astaga, beli motor coy. Udahlah, jangan kayak gitu. Kan bener, aku yeah. Iya. Kelompok satu kemarin sudah dibikin tugasnya sudah baik. Untuk lingkup saudara-saudara yang sudah buat PowerPoint serta makalahnya, silakan dipresentasikan ke depan dan kumpulkan makalahnya. Mobilitas sosial merujuk pada perubahan ataupun oke baik. Tadi kalian yang di depan telah menampilkan atau mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Namun ada banyak kekurangan. Cuma Bayu tadi yang membacakan tentang makalahnya. Kenapa teman-temannya tadi tidak membaca dari Bayu? Karena aku aja yang mau bikin pak, yang bikinnya sendiri. Kan ini tugas kelompok. Ya kan kawan nggak mau dia pak. Kayaknya nggak mau diajak pak, malas aku misalnya. Iya tuh pak, orang-orang kampung kayak gitu mana tahu tugas-tugas yang kayak gitu. Sudah, diam. Kalian ini apa ini? Kalian di sini untuk apa? Untuk ajak-ajakan atau untuk kuliah? Kuliah pak, belajar. Untuk belajar itu bisa disebut dengan belajar yang kayak tadi tuh? Enggak pak. Kalian yang di depan duduk dulu. Untuk Bayu sama Aca, setelah ini temuin saya. Jika kalian tidak ingin mengulang semester depannya, temui saya. Assalamualaikum pak. Masuk. Baik pak. Izin pak. Kalian tahu kesalahan kalian apa tadi? Iya pak. Masih mau dirubah atau mengulang tahun depan? Dirubah pak. Benar mau dirubah? Iya pak. Kalau kalian masih mau ikut sama kelas saya, ubah beberapa kali. Baik pak. Jika tidak, kalian bisa cari dosen yang kalian suka ini tahun depan. Kalian ulang tahun depan. Baik. Untuk kalian berdua, saya beri tugas tambahan sebagai hukuman. Santai aja lah boy. Walaupun difitnah dan dihina, mereka tidak putus asa dan tetap fokus pada tujuan utama mereka. Alhamdulillah.
Yo, lo ada perjuangan lo ada. Iya. Tenaga itu kerja itu sepuh. Yo. Nilai lah. Ada penilaian terbaik lo kan? Ah, itu alhamdulillah. Setiap perjuangan pasti memberi efek yang baik, entah keberhasilan atas perjuangan ataupun pelajaran atas kesalahan. Dalam hidup ini, kita harus terus melangkah. Di dunia ini, tidak ada yang salah, tapi yang ada hanyalah belum benar. Setiap orang bisa melangkah maju. Mereka yang belum benar pun juga bisa melangkah ke jalan yang benar. Asalkan mereka mau merubah diri sendiri. Karena perubahan itu berasal dari diri itu sendiri. Kamu serius ingin berubah? Iya, Pak. Kan lihat sekarang apa yang kamu dapatkan. Teman-teman kamu lulus. Kamu belum kan? Iya. Ada banyak mata kuliah yang mengulang. Kamu tuh wanita, walaupun kamu sederhana, kamu bakal juga di dapur. Jadi santai aja kali. Kan beda lah. Mendaki apa? Difasilitasi sama bokap kalau nggak dipakai, kamu walaupun nggak lulus, kamu pacarnya itu di bawah, rendah, sama aja. Tak perlu semua itu ku ucap dari. Jelas pasti yakinlah padaku. Jelas pasti ku ingin denganmu. Kalau perusahaan sebesar ini pasti besar gajinya ini. Iya, akan duduk.
Pak, ini istri saya. Saya ingin mengalami pekerjaan di perusahaan Pak. Sepertinya tidak ada yang perlu saya bantah. Kamu tamat kuliah atau tidak? Maaf Pak, saya di DO Pak. Lalu, apa kamu pikir dengan hanya membawa ilmu kamu bisa masuk ke perusahaan saya seperti ini? Pak, tolong dong Pak. Tolong banget Pak. Sudah banyak menurut saya yang saya coba Pak. Itu tidak mau menerima saya Pak. Please Pak, ini harapan saya sebetulnya Pak. Bapak baik dengan saya ya. Saya teman Bapak lalu dulu satu kampus sama Bapak. Saya ingat kamu, cuma bagaimana saya sama beri pekerjaan dengan kamu dengan hanya membawa pasir tanpa ada bakat yang kamu miliki. Pak, bantu dong Pak. Karena saya berkontribusi dengan perusahaan lain, mungkin saya akan bicarakan dulu dengan asisten saya apakah Anda pantas diterima atau tidak. Sebenarnya kata beliau dari pengakuan asisten saya masih ada peluang pekerjaan, tapi apakah kamu mau atau tidaknya itu tergantung kamu. Pak, bantu dong Pak. Sebenarnya kalau cuman mungkin cuman OB yang bisa saya berikan kamu itu udah tinggi gitu. Sebenarnya itu karena hanya pertemanan aja. Pak, enggak ada yang lain yang Pak bisa sempat di sini Pak. Bisa kamu lama di sini. Cuman saya punya posisi itu saya nggak sulit. Tapi kalau dipikir-pikir, saya sekarang sedang membutuhkan seorang supir. Kamunya mau nggak jadi supir? Jadi Pak, ini supir Bapak aja. Kebetulan saya udah bisa juga bawa mobil Pak. Kamu sipnya aman kan? Ada Pak. Kamu sekarang nggak kerjanya? Nanti jemput saya jam 3. Oke Pak, terima kasih Pak. Setiap orang berhak untuk berjuang. Setiap orang berhak untuk berubah. Bumi dan langit tak seharusnya membedakan satu dan yang lainnya. Jika bumi dan langit bersatu, maka akan menjadi semesta yang indah untuk dilihat dan dinikmati. Ku hanya diam menatap langkahmu meninggalkan kita. Oh, 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 oh. Walau berarti hati tak apa, karena ku tahu pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oh. Kita pasti ada tantangan yang berat setiap perjalanan yang hebat takkan berat.